Selamat pagi, minasan semuanya. Inilah tiket perjalanan kereta yang akan kami pakai pagi ini dari kawasan stasiun Yamagata menuju Tomobe dengan menggunakan kereta menuju Tokyo di pagi hari ini. Inilah situasi di kawasan stasiun Yamagata. Kami akan pergi ke menggunakan kereta bullet train menuju Tokyo. Dan ini situasi di dalam stasiun di pagi hari ini. Masih belum begitu sibuk dengan aktivitas orang. Masih nampak lengang dan ini situasi stasiunnya sangat-sangat bersih, harum dan juga sejuk. Ini kami berjalan menuju ke arah kereta. Kereta yang akan kami pakai yaitu bullet train ya. Subasa ya. Di depan ini ada pemeriksaan tiket masuk dengan sistem digital, tidak ada yang jaga. Dan ini kami scan dulu tiket kami dengan sistem digital ini, mesin digital ini kami scan. Ya, ini lihat. Ya. Sudah. Dan ini sudah lolos karena isinya penuh. Tiket scanning yang tadi kita lolos. Lanjut dengan perjalanan berikut. Inilah situasi pertokoan ataupun ya toko-toko yang ada di dalam area stasiun di Yamagata ini. View kios dan toko-tokonya seperti ini, tulisannya seperti itu. Sudah banyak pemandangan bunga-bunga yang juga memperharum dan menarik daya wisata. Di depan kita akan masuk lorong ke kanan, bawah dengan sistem manual. Kami berjalan kaki sambil berolahraga pagi. Turun tangga secara manual ini juga sangat menyehatkan. Selanjutnya di depan kami tetap lurus, jalan lurus, dan inilah tangga dan situasi tangganya seperti ini. Dan sistem atau cara orang berjalannya juga seperti itu. Mungkin masih agak ngantuk-ngantuk sedikit, tetapi tetap semangat. Inilah situasi di lantai bawah, view di lorong bawah di stasiun Yamagata ini. Ini view lorong bawahnya seperti ini. Lihat pemandangannya. Bisa dibandingkan dengan kawasan di Yogyakarta International Airport yang ada di kawasan Glagah Kulon Progo. Inilah juga situasi pemandangan stasiun. Dan ini di depan ini adalah foto bullet train yang bakal kami pakai nanti untuk pagi ini perjalanan menuju arah Tomobe, tapi kami menggunakan kereta menuju arah Tokyo. Di depan kiri itu bullet trainnya sudah nampak, bullet train Tsubasa, Tsubasa, Tsubasa. Inilah kereta bulletnya, bullet trainnya seperti ini. Penampakannya, wow, mantap kayak pesawat. Kami terus berjalan menuju ke jatah gerbong kami. Inilah apa logo? Logo dari kereta yang dinamakan bullet train. Bullet train. Mirip kapsul, tapi ini bukan Shinkansen, bukan Shinkansen. Jadi kecepatannya masih jauh di bawah Shinkansen. Dan ini pintu masuknya. Wow, sejuk sekali. Iya, dan ini kelanjutan dari viewer yang ada di dalam gerbong. Ini luar biasa. Terima kasih, silahkan tonton video selanjutnya.